Sakit Haji Darmo itu memang tahanan titipan dari Polres yang dititipkan ke kami. Kontrol ke sana dan pada saat itu masih ya dalam kondisi apa namanya ya penanganan, dalam kondisi penanganan tim medis, ya masih bernapas lah ya si tahanan tersebut. Nah setelah itu saya pun langsung memberikan koordinasi dengan pihak yang menahan, dengan kasat narkoba, dengan kasat tahdi, bahwa ada tahanannya yang dirujuk ke rumah sakit. Setengah jam lah dari tindakan itu kami diberikan informasi oleh tim medis dari RSUD bahwa tahanan tersebut